kena tembok belakang itu pecah karena saking panasnya api gitu ya. Barang-barang ibu yang ikut terbakar itu apa aja sih, Bu? Enggak ada, alhamdulillah, utuh semuanya. Dulu itu waktu saya nunggu itu paling setiap Jumat es teh manis gratis. Tapi ini saudara saya nunggu itu kebanyakan dia memberikan transfer uang walaupun enggak banyak untuk anak yatim piatu. Sedekah gitulah ibaratnya.